Aduh guys, rambut aku keriting nih. Pengen lurus. Aduh. Deh, kita dapat customer nih guys. Ini rambutnya lurus. Lurus banget guys. Cuma dia pengen dikeritingin. Aduh, kita tukeran kepala aja ya guys ya. Oke guys, ayo kita kerjakan dulu rambut customer ini biar dikeritingin katanya. Pertama, kita sediakan kertas itu dulu ya guys ya, sama gulungannya. Nah, kita mulai menggulung ya guys ya. Kita ambil sehelai demi sehelai atau sesisir ya guys ya. Aduh, sayang banget nih guys rambutnya. Oke guys, kita gulungkan kayak gitu ya. Jadi kita bungkus pakai kertas dulu. Kita gulungkan kayak gitu ya guys ya, biar nanti hasilnya bagus, jadi keriting. Oke guys, ini videonya saya percepat ya guys ya. Nah, kita bikin gulungan kayak gitu semuanya ya guys ya. Ini videonya saya percepat biar nonton kalian jadi simple ya guys. Intinya digulung-gulung kayak gitu. Sebelum digulung, kita bungkus pakai kertas yang sudah disediakan ya guys ya, di Shopee banyak. Di Shopee banyak yang jual ya guys ya. Oke guys, ini sudah kita gulung-gulung. Kita gulung-gulung sesuai kemauan customer ya guys ya. Lalu kita kasih obat ya guys. Nah, kita kasih obat sedikit demi sedikit. Itu yang di leher itu tempat anu ya guys ya, tempat jatuhnya obat itu di Shopee ada, yang jual sepaket juga ada. Itu bu, itu yang jual murah ya guys ya, cuma 20 ribuan atau 15 ribuan. Kalian bisa cari, pokoknya lengkap di Shopee. Ya guys, kita kasih-kasih obat kayak gitu ya guys ya. Kita kasih-kasih obat gitu, terus setelah itu kita diamkan 1 jam. Dan ini adalah hasilnya ya guys ya. Aduh, keriting guys, rusak rambutnya ya guys ya. Pokoknya kita diamkan 1 jam guys, lalu kita buka gulungannya. Tuh, kita sudah melihatkan hasilnya. Jadi keritingnya guys ya, keriting-keriting sedang, karena customer ini maunya sedang. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bila channel ini bermanfaat bagi kalian.